nggak mungkin. Gila, teman ngopi lihat dong, kita sekarang bintang tamunya siapa? Ini berbobot banget. Ya. Kita kedatangan, kita nggak kedatangan, kita yang datengin. Kita yang kita yang datengin ini markasnya Slankers. Slank Cafe. Iya, Slank Cafe ini di Fatmawati. Dan sekarang kita udah sama the one and only Mas Kakak Slank. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Kok kakak tuh panggilnya kakak apa mas kakak atau kakak aja deh. Kakak aja. Iya. Yeah. Ya udah berarti namanya kan udah kakak juga ya. Iyalah. Iya benar kakak. Kalau kakak Slank Cafe ini sejak kapan sih dibuka? Februari tahun ini. Februari 2020. Yes. Terus gua ngapain lagi sih Mas? Mas aja ya. Apa aja ya? Bebas. Ngapain lagi sih ini Slank kok bisa bikin kafe lagi? Bukannya kan udah ada kopi. Udah ada Slank kopi ya. Sebetulnya pengen punya dari dulu nih. Sebetulnya ini obsesi dari dulu banget sama Bim pengen punya tempat nongkrong. Cuman zaman dulu sebetulnya pengen punya bar, cuman karena udah nggak minum jadi sekarang bikinnya kopi shop. Iya, gitu. Nah ini sekarang berarti kalau member-member saya juga nongkrongnya emang beneran di sini? Aku sering kok nongkrong sini. Sekaligus biar Slankers juga punya nongkrongan selain di Jalan Potlot. Tapi ini kalau konsepnya sendiri kan seru banget nih. Ini pakai desain interior apa emang desain dari teman-teman Slankers? Kita aja merancang. Pokoknya pengen ada tulisan ini, pengen ada kan logo ini, pengen foto-foto gitu. Iya. Kopi Family Slankers. Repeat. Repeat. Yes. Tadi hurufnya ketutup pala. Kamu yang dengar dong Mas. Bintang tamu Mas Slank, otak kita tolong dinaikin dikit. Jangan kosong-kosong amat. Belum ngopi dia berarti. Iya makasih nih. Oh ini aku cobain nih, kopi apa nih kalau ini? Ini mawar merah. Karena dia pakai sirup merah tuh. Ini tuh berarti menu-menunya tuh semua pakai ada lagu. Pakai lagu. Iya. Ada yang kopi namanya terlalu manis untuk dilupakan. Ya. Itu yang mana? Ini, kalau nggak salah ini. Ini pandan. Oh ini pandan, no ini berarti. Ini kalau masih. Terus ada juga yang lagunya Raye. Itu kopi yang apa? Itu yang pandan. Oh, itu yang pandan. Tapi ini lagu-lagu dijadiin nama kopi terinspirasinya apa biar? Biar lebih gampang kali ya? Biar gampang, biar familiar judul-judulnya gitu. Tapi enak ya maksudnya kalau misalkan nama udah besar mau beli jualan apa juga jadi aja ya? Orang juga paham ya, terlalu jatuh di depan atau nih lagu. Iya lagunya selain emang benar. Jadi makanya teman ngopi mendingan lo usaha dulu gedein nama lo ya. Jualannya juga gampang. Jadi jualan lo gampang, lo mau jualan apa juga jadi. Tapi kalau menu-menu sendiri nih. Ini ada ini, aku penasaran sama ini nih baru. Ini katanya ini baru. Launching hari ini di acara Ngopi Darah. Namanya apa? Ini Singkong Slankers. Singkong Slankers. Singkong Slankers. Nah, itu kan aku yang ngomong tadi. Yang benar kakak. Singkong goreng Slankers. Gue dijebak gitu. Kan tadi lupa digoreng. Saking barunya gue. Iya kan. Ini jadi sambalnya tuh sambal mata. Ya. Gue juga belum nyoba. Mari kita cobain bareng. Ketukan siapa sih Singkong ini? Gimana nih? Ayo dong, sikit dong. Ya, oke. Okay. Ini kalau yang punya Singkong siapa mas? Aku kan vegan jadi makanan gue ya inilah. Gini ya. Kalau makanan favorit di Slank Cafe buat apa? Aku biasanya aku mesen mie goreng tapi telurnya dia aku modifikasi telurnya nggak pakai. Jadi aku mie gorengnya sayur. Tapi sebetulnya menu-menu makanan di sini lebih ini enak terus. Enak ya, fit ya. Lebih ke makanan temenan kopi, enggak serius banget. Iya. Ya. Kak, tapi tadi katanya sejak kapan saya beli? Satu tahun lebih deh. Karena apa sih biasa orang tuh pengen tuh ada alasannya ya? Biasa kadang buat sehat, ada juga yang biasa buat lingkungan. Terus enak. Karena kesian sama binatang. Sayang sama binatang. Iya, emang gara-gara apa? Tapi emang pecinta binatang ya? Oh, ada ini ya? Ada kegiatan sosial juga ya? Ada sih, cuman kayaknya makin kesini makin berumur melihat binatang makin respect gitu. Makin respect. Kesian. Luar biasa banget ya, tapi emang kalau vegan itu kan emang banyak banget pengorbanannya dari diri kita karena kan kalau biasanya kita udah dan juga manfaatnya juga banyak juga sih sebenarnya. Tapi gua enggak bisa sekuat itu sih, gua usah enggak susah kan gua. Aku kalau aku sekarang udah vegetarian tapi belum sampai vegan. Bagus. Nah, tapi terus hebatnya Kakak Slank ya. Perubahannya drastis banget menjadi orang yang lebih hebat dan hebat lagi tiap waktu. Sampai katanya nggak pernah ninggalin seorang. Lima waktu kak. Iya.
insya Allah. Dicoba lah, maksudnya nggak bisa langsung juga kayak gitu. Maksudnya aku berusaha coba untuk bisa semuanya kerjain gitu. Kalau kelewat ya Yesus lah ya kelewat. Tapi berusaha mungkin nggak lewat gitu. Prosesnya tuh dari akhirnya sampai jadi apa ya, kita mau lurus banget. Lurus gitu kayak apa ya? Iya. Semua manusia pasti akan ngelewatin. Nanti nggak dia akan berusaha. Kalau yang bener emang gitu. Nggak bisa. Ada yang gitu. Ada yang ya, ngerti juga mungkin gimana. Yang bagus sih begitu, yang inspiratif gimana tuh? Mas. Ya enggak, maksudnya dari pengalaman hidupnya aku pribadi sih akhirnya mencari Tuhannya juga lama-lama. Itu prosesnya berapa tahun? Sekarang gua 45. Baik. Belum 10 tahun juga kok. Oke, kalau misalkan biasanya ngumpul sama slankers, ngomongin apa aja sih, Mas? Tadi tuh suruh nyanyi sama Jensi. Ada tadi dari Brebes datang ke sini terus cuma buat nongkrong-nongkrong, soalnya udah beberapa kali, tapi dia ke sini tuh ketemu kakak. Oh gitu. Aduh, seru. Oh, tadi kan udah di vlognya kamu. Ini lama-lama sama Pidara kita saingannya sama vlognya dia ya. Iya, dia kadang suka tanya dulu. Yang terakhir sebelum kita mau masuk, tadi kan kamu udah sempet nyanyi. Tanggapan Mas Kakak tentang suara jedar. Sebenarnya tanggapan gue aja juga sebenarnya bisa, tapi ini tanggapan seorang kakak tentang suaranya jedar. Ya. Jangan nangis ya, jangan dikasihanin. Jangan nyanyi sih. Jangan nyanyi. Oke. Okay. Aku kan nggak bilang jelek loh. Itu tapi tuh aku jelek cuma acting, pura-pura. Oh oke. Okay. Nggak, tapi kadang-kadang emang lari nadanya. Iya lucu aja. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau aku nyanyi serius itu aku bagus. Soalnya aku udah mau beli alat karaoke, mesin karaoke di rumah. Aku nggak latihan. Mong. Iya serius. Mong. Yang apa mahal? Ada autotune nya itu loh. Itu aku nggak pakai. Jadi biar bantuan. Biar latihan. Ya udah oke. Nggak, kita okay. Ke dalam yuk. Kita ke dalam atau kita udah. Oh, kita udah kedatangan. Kita udah kedatangan sama Mas Bim Bim. Sama Kak Rido. Yeay. Kakak, kita datang. Emang ini acaranya. Ih, gila, acara gue tuh mewah banget lo tau enggak? Mewah. Halo, ya, Mas. Baik. Halo, Mas. Mau di mana? Apa kabar? Kak Rido. Ini ada Bunda juga, ada Bunda. Ada Bunda Ivan. Halo, nah, seru banget ya di sini. Tapi abis ini kita bakal lebih seru-seru lagi, makanya jangan kemana-mana. Tetap kita tetap di Kopi Dara. Ngobrol tadi mencidar, and Nia dan Clay. Karena mereka pasti kalau manggung jam 6 sore dari jam 5 pagi. Wah. Iya ya, gila ya. Jadi semangat. Jadi semangat ya. Kayak sekarang kan ada kamu jadi semangat.